maju ke depan. Saya tidak mau sesuatu saudara tidak menerima dengan utuh. Ayo, semua anak duduk di depan di sini, yang di belakang harus maju ke depan. Penuhi tempat ini, ya. Ayo. Siapa yang mau merentangkan segala sesuatu, lebih baik lebih dekat kepada Tuhan. Mata tertuju kepada Tuhan. Masuk-masuk di dalam proses Tuhan. Masuk di dalam pertumbuhan. Saudara akan melihat segala perkara yang ajaib yang saudara dan saya terima pada pagi hari ini. Siapa yang mau terima berkat? Siapa yang mau mengalami pertumbuhan yang luar biasa? Ya, saya siapkan dirimu, kita akan masuk dalam doa pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan kekuatan itu berasal daripada kami tahu Tuhan, kalau kami tidak mau bertindak, tidak mungkin makanan itu datang. Makanan sudah kau sediakan, tetapi tindakan yang harus kami lakukan adalah tindakan di mana kami berjalan, kita mengambil dan kami akan memakan dan membuat kami menjadi kenyang. Kami tahu Tuhan itu butuh tindakan, butuh kemauan, butuh kenekatan dan butuh rasa haus dan lapar. Kami datang di hadapan-Mu pagi ini Tuhan, biar Engkau menyediakan semua hidangan ini dan kami boleh menikmatinya. Terima kasih untuk kasih setia. Dalam nama Tuhan Yesus, sampaikan isi hatimu, sampaikan apa yang kau janjikan buat kami, dan sampaikan Tuhan, paksakan kami untuk kami menerima semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama katakan. Saudara, saya ingin menyampaikan sesuatu buat saudara supaya kita itu jadi anak Tuhan, ya, menerima dengan utuh dan semuanya kita bisa terima. Amin. Ya. Sebab begini, kehidupan kekristenan, saya seringkali kalau saya mulai katakan kehidupan kekristenan, saya jadi nangis karena ingat Pak Yusa. Coba saudara lihat akan dengar setiap khotbahnya Pak Yusa, selalu ditekankan kehidupan kekristenan, betul nggak? Selalu dia katakan kehidupan kekristenan itu tidak biasa-biasa. Kehidupan kekristenan itu tidak dikatakan stuck. Amin. Mandek sampai di situ. Tidak. Kehidupan kekristenan itu harus bertumbuh. Amin. Untuk bertumbuh itu butuh proses, saudara. Amin. Gak bisa sesuatu yang tumbuh itu tidak mengalami proses. Sesuatu tumbuhan, kalau dia mulai tumbuh, itu ada proses di dalamnya. Apa saja yang tumbuh, itu akan mengalami proses. Hidup kalian tanpa terasa, ini yang bukan yang sudah tua-tua, ya, yang masih muda-muda, yang masih kecil, itu tiba-tiba kok bisa tinggi, ya? Karena apa bisa tinggi itu anak-anak? Karena dia makan protein, makan vitamin-vitamin dari makanan. Kalau seorang anak, baby misalnya dari kecil di baby, ya, saya kalau melihat akan perkembangannya Kea, saya itu sampai bersyukur sekali. Dia waktu lahir itu cuma 2,4, gak ada 2,5. Kecil, tangannya itu hampir gak ada daging. Sampai pada saat susternya datang pertama kali, saya sampai ngomong, sus, hati-hati ya sus, gendongnya hati-hati ya. Rasanya itu, aduh, sampai benar-benar gak tega saya melihat anak itu. Tapi karena diberi makanan, diberi sesuatu terus menerus, vitamin, ya, diberi makanan-makanan yang bergizi setiap kali, tanpa sadar
saudara lihat ya, gemes banget ya, gendut. Sekarang saya sudah hampir tidak kuat ini. Baru 2 tahun, pertumbuhan dalam 2 tahun yang dari 2,5 kilo menjadi hampir 17 kilo. Hebat kan Tuhan ya? Kenapa? Karena diberi makan. Nah, saudara dan saya, kekristenan itu harus mengalami pertumbuhan. Ya. Kalau kau sebagai orang Kristen tidak bertumbuh, Tuhan sedih banget melihatin kita. Jadi kerdil terus-terusan. Siapa yang mau jadi kerdil? Cucu saya, tapi saudara lihat ya, saudara itu akan kagum dengan teknologi zaman sekarang. Dulu seorang anak kalau sekolah kan harus nulis. Saya dulu kalau mau nyatet buat khotbah buat apa, tulis pegel saja. Tapi dengan perkembangan teknologi komputer dan sebagainya, lama-lama lu kok ada ya, gak usah pakai nulis ya. Pakai iPad bisa, pakai handphone bisa, kok bisa? Karena apa? Perkembangan, betul? Nah sekarang kalau kamu, saya gak mau pakai handphone kok, pakai telepon rumah saja ya, kamu kemana-mana kalau mau telepon pulang ke rumahmu bikin susah ya, bikin waktu habis ya. Kita itu bisa melihat kenapa bisa begitu berkembang, betul? Ada perkembangan. Dulu zaman jadul-jadulnya pakai overhead, ya kan? Lama-lama pakai lem. TV-TV diganti ini semuanya. Saya tanya, jadi TV-TV kan diganti ini beli lagi yang lama gimana? Ya wis, gak dipakai. Jadi gimana yang gak dipakai? Nah, dengan perkembangan yang ada teknologi ini, speaker-speaker yang ada putih-putih ini, dulu pertama kali itu yang EAW itu sesuatu yang paling top pada waktu itu. Tapi dengan perkembangan itu luar biasa banget. Lalu saya tanya, jadi ini yang lama-lama gimana? Ya wis gak bisa dipakai. Bukan gak bisa dipakai, ketinggalan. Ngerti? Ya, itu di gudang itu banyak. Kalau kamu mau jual dan bisa, saya bersyukur kalau ada yang mau beli. Dan harganya juga drop, mungkin tinggal 10%. Setelah waktu beli, itu 1,1M. Bisa laku? Enggak. Karena apa? Ketinggalan zaman. Ngerti ya? Ketinggalan zaman. Kalau ketinggalan zaman, enggak dipakai lagi, saudara. Ngerti? Kalau kalian jadi orang Kristen tidak mau bertumbuh ya, dan kau maunya begini-begini saja, kamu Tuhan ngomong gak pakai, nah aku gak bisa pakai kamu. Ketinggalan kamu ya. Bukan yang dikatakan sekarang ada zaman now ya, saya baru tahu kok ada namanya zaman now itu ya. Sekarang kita harus tahu ini yang harus ada dalam kehidupan kekristenan. Gak bisa kita tidak bertumbuh. Harus ber. Coba kita melihat akan apa yang
Tuhan kerjakan selama 6 bulan ini. Ya, kamu ini sudah bertumbuh atau belum? Saya tadi waktu berdoa di sini saya bilang begini, Tuhan, Januari tanggal 14 itu awal pertama kali kita buat, Tuhan menyuruhkan kita bikin doa 24 jam. Lalu Tuhan, saya dapat firman-Nya tentang Tuhan bersiul, betul? Nah, saat itu saya tuh membayangkan, mempunyai suatu cita-cita bahwa yang namanya Tuhan bersiul, memanggil jiwa-jiwa, semuanya penuh pol. Nanti kalau doa 24 jam pol, itu imajinasi saya, kepengennya saya. Saya bilang begini, Tuhan, ini kayaknya yang Januari, engkau tuh belum, itu loh, belum penuhi. Saya bilang begitu. Terus Tuhan ngomong, kata siapa aku gak mau menuhi? Ya wujudnya belum pol. Ini aja yang di sini belum pol, belum sampai ke sana. Jangan kau menafsirkan firman Tuhan menurut kemauanmu. Saya diam. Apa maksudnya? Jangan menafsirkan firman Tuhan menurut keinginan. Terus Tuhan katakan begini, siapa coba bisa mengumpulkan orang 24 jam suruh seperti ini, kalau itu Tuhan tidak bersiul dan memanggil kalian. Jadi sudah dipenuhi belum? Awal pertama kali, kalau mungkin kita doa 24 jam cuma sekali sih oke lah. Tapi kalau bulan depan diumumkan lagi, bulan ketiga diumumkan lagi, bulan keempat diumumkan lagi, dan kalau makin lama makin bertambah, kalau Tuhan tidak bersiul, saya kira kalian gak mau datang. Enak tidur di rumah. Apalagi Sabtu dan besoknya Minggu, itu waktu yang luar biasa, kita bisa tidur panjang. Betul kan? Kalau tidak Tuhan yang bersiul, tidak mungkin. Orang luar kota, luar Jawa, ya, kalau sampai mau datang, itu bukan pakai daun loh datangnya ke sini. Pakai apa? Johan datang ke sini. Johan pakai ke sini pakai apa? Pakai pesawat. Pesawat bayar atau enggak? Kalau bukan Tuhan, ini ada orang Jogja datang tuh. Banyak orang yang lain yang datang. Kalau Tuhan tidak bersiul untuk memanggil, gak mungkin. Contoh, saya mau ngomong apapun juga, ayo datang, ayo datang. Kalau saudara tidak mau, itu bagus. Ada orang Jakarta juga datang. Tanya, kenapa? Karena Tuhan bersiul memanggil. Ini dipraktikkan. Minta jiwa-jiwa, minta sesuatu berkat-berkat dari barat, timur, utara, selatan, datang dan datang. Dan saat Tuhan bersiul, Tuhan akan datangkan semuanya itu. Amin, amin. Terus bulan yang kedua, kalau semuanya ini bisa urutan kamu, gak usah melihat catatan, kamu bisa tak kasih hadiah. Lupa. Menjadi pewaris. Saya mau tanya Tuhan, ini sudah beberapa sudah, beberapa di antara saudara ini sudah, tapi yang lain kenapa Tuhan belum? Untuk menjadi pewaris itu sudah
belum dewasa. Jadi kamu jadi ahli waris gak bisa menikmati. Firman Tuhan mengatakan begini, seorang anak yang belum dewasa sekalipun dia adalah ahli waris, tapi dia gak bisa menikmati. Kenapa gak bisa menikmati? Karena masih kecil. Pangeran William itu akan direncanakan menjadi pengganti Elizabeth. Betul ya? Betul. Tapi dia walaupun sudah menikah nih, dia belum bisa. Karena apa? Neneknya belum meninggal. Ada waktunya. Tapi dia sudah dipersiapkan untuk menjadi king. Tidak ratu lagi. Inggris tidak akan dipimpin oleh ratu lagi, tapi ada seorang raja yang akan menggantikannya. Harus mengalami persiapan demi persiapan. Tuhan katakan begini, beberapa sudah mengalami, tapi masih banyak yang belum menikmati sebagai ahli waris, tapi tetap sudah jadi ahli waris. Karena apa? Karena saudara dan saya adalah anak Tuhan. Amen. Ya. Ayo nikmati. Yang belum harus nikmati. Amen. Ya. Terus yang ketiga, betul. Kok ingat sih? Dan yang ketiga, hal-hal yang baru. Nah, sekarang kamu mulai mikir, hal-hal yang baru itu apa? Kadang-kadang kita mikir kalau hal yang baru itu sesuatu hal yang sangat spektakuler. Oh tidak harus seperti itu. Kamu dapat baju baru, itu pun hal yang baru. Baju ya dimana kamu beli pakai duit kamu sendiri, tapi itu baru nggak? Nah, buku yang baru, sepatu baru, itu sesuatu yang baru. Baru adalah sesuatu hal yang belum pernah kita punya dan itu kita nikmat, itu baru. Saya yakin semua sudah dapat. Semua sudah dapat sesuatu hal yang terus. Keajaiban semalam. Saya yakin Tuhan akan menolong saudara tentang keajaiban semalam. Amin. Terus, waktu keajaiban semalam diberi apa? Banyak hal Tuhan itu menolong. Salah satu contoh saja, saya kalau mau kesaksian gak habis-habis ya. Tapi satu hal, saat kami ke Manado kemarin, kita Tuhan bilang suruh naik ke tempat tinggi buat deklarasi dan ada patok. Kita kesana, baru mau naik hujan. Nah, datangan. Saya bilang Tuhan, teruslah. Saya bilang terus, yuk naik. Tapi rintik-rintik doang, enggak sampai hujan gede sekali enggak. Rintik-rintik. Terus saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, aku memakai masker key ini, berhenti ya, jangan hujan terus. Berhenti hujan. Terus sampai di atas, rintik-rintik dikit aja, enggak seberapa. Enggak hujan gede. Selesai semuanya, kita turun, Tuhan beri pelangi. Tiba-tiba ada pelangi, ada pelangi. Dan Tuhan katakan, itu janji Tuhan. Master key yang diberikan, itu janji Tuhan. Amin. Saya bersyukur karena saudara bisa menghafalkannya. Sekarang tinggal tema hari ini. Tema hari ini
tentang sediakan kantongmu karena akan diisi benih dari Tuhan. Kita harus menyediakan kantong. Tadi waktu nyanyian pertama kali, the greatest thing in all my life is knowing. Itu yang harus ada. Kamu mau nyediain kantong, ini yang harus ada. Sesuatu kerinduan yang luar biasa, yang paling besar dalam hidupku adalah kalau aku mau mengerti, mendalami akan kamu. Soalnya dia mereka, Tuhan itu adalah sumber segala-galanya. Kalau mau mendalami akan terjadi pertumbuhan. Kalau mau mendalami akan terjadi suatu hal yang luar biasa. Seorang ahli teknik yang tadi saya katakan tentang komputer tadi, itu tidak mungkin kalau dia tidak mendalami yang lebih dalam lagi, lebih dalam. Gak bisa ya seperti itu terus. Tapi karena mendalami lagi dan mendalami lagi, akhirnya bisa membuat kemudahan demi kemudahan. Karena apa? Mendalami. Saudara mendalami firman Tuhan, akan diberikan wahyuan yang luar biasa. Jadi untuk itu dibutuhkan wadah atau kantong. Saudara, saya mau memberikan suatu kesaksian. Hari Selasa yang lalu, saat kita sedang berdoa untuk persiapan hari Selasa, dapat pernyataan Tuhan. Ada satu kantong diisi 3 triliun. Sudah cukup begitu. Saya tidak ngerti apa ini ya. Saat pagi saya saat teduh, Tuhan ngomong begini, nanti itu buat doa 24 jam. Oh, doa 24 jam Tuhan ya. Dan Tuhan katakan begini, nanti kamu bahas tentang kamu, karena aku akan memberikan 3 benih untuk hari ini. Oh, gak mau ya? Gak mau? Kamu dikasih 3 benih. Kalau kamu gak punya kantong, kamu pegang di tangan, belum sampai bawa kececer 1. Terus lagi mau masuk mobil, kececer 1 lagi. Mau starter mobil, kececer 1 lagi. Sampai rumah ada gak? Ada. Karena gak bawa kantong. Kalau kantong kamu bocor, ya bisa. Aku punya kantong sudah siap, diisi dengan 3 benih yang Tuhan kasih. Belum kantongnya. Dia kamu bawa aku sampai di rumah. Sampai di rumah, hilang, gak ada itu benihnya. Kamu mau tahu, gak ada. Karena kantongnya berlubang. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara tentang kantong. Kantong itu pundi-pundi dikatakan, ya. Dalam bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia dikatakan kantong atau pundi-pundi adalah tempat untuk menaruh sesuatu. Ya, saudara, kantong saku, ya kan, ada kan? Ada punya kantong saku, ya kan? Untuk naruh sesuatu, bisa naruh sapu tangan, bisa naruh uang, bisa naruh HP, betul kan? Jadi kantong itu bisa terjadi, misalnya bisa diisi air, bisa diisi anggur. Tapi ada juga dinamakan kantong gembala. Siapa yang punya kantong gembala? Nah, Raja Daud.
Ya kan? Daud punya kantong gembala. Ya kan? Kantongnya terus dibawa, kantongnya itu. Kantong gembala itu seperti kantong yang saudara nanti depannya bagi depan jangan itu dulu. Nah, kalau lihat kantong ini ya, ini kantong yang berisi air dan juga anggur. Nah, kalau kantongnya Daud, kantong gembala, modelnya nggak seperti itu. Kantongnya gembala tidak seperti itu. Ada sesuatu yang ada di taruh juga seperti itu di tempat kantong air atau kantong anggur, tapi kalau kantong gembala agak berbeda. Dikatakan diisi dengan ketepel senjata. Kantong gembala itu selain diisi dengan ketepel, lalu dikatakan Daud itu mengambil batu di dasar daripada sungai 5 batu. Kita baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 4. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Jadi ya, kantong gembala diisi dengan 5 batu. Ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Saudara, ya, kantong gembala ini kan kita bicara tentang kantong ya. Kantong berisi minyak, bisa kantong berisi air, bisa berisi anggur, tapi kantong gembala itu isinya adalah batu. 5 batu membunuh 5 raksasa. Ini berbicara kalau kamu dapat kantong, kamu tanya Tuhan, kantong aku minta 2 kantong Tuhan. Aku mau sediakan 2 kantong. 1 kantong gembala buat mengalahkan semua raksasa-raksasa dalam hidupmu. Amin. Amin. Jadi 1 kantong berisi batu. Batu itu lambang kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus masukkan ya, untuk mengalahkan semua raksasa dalam hidupmu. Setiap kita punya raksasa dalam hidup. Raksasa itu apa sih? Maksud raksasa adalah sesuatu kelemahan, sesuatu hal yang membuat selalu merangi hidup kita dan kadang-kadang kita kalah. Tapi kalau saudara siap yang dinamakan kantong gembala yang punya batu itu, yaitu Yesus Kristus, kamu kantongi. Dan dikatakan tak bocor. Begitu kamu lihat ada raksasa, begitu kau lihat ini kelemahanku yang gak bisa aku atas, begitu kau melihat raksasa di mana persoalanku membuat kau menjadi jatuh dan sampai kau tidak bisa bangun lagi karena masalahmu terlalu amat berat, ambil itu batu, ketepalkan itu, dan apa yang terjadi? Dia mati. Kamu mengalami kemenangan. Karena apa? Ada batu dalam kantong gembala. Jelas ya? Hari ini saya akan bicara bukan tentang hal khotbah biasa. Khotbah untuk kamu bisa bertumbuh. Amin.
gak bisa dikotbahkan orang-orang yang baru-baru saja. Dikotbahkan buat orang yang siap masuk dalam pertumbuhan setiap kali datang 24 jam dalam 1 bulan. Amin. Amin. Itu yang Tuhan mau. Ayo. Lalu dikatakan bahwa ada kantung-kantung lain. Model kantung berbeda. Ada kantung gembala, ada kantung yang seperti ini. Tapi yang penting, bahan yang kamu pakai harus kuat. Kalau bahannya cepat sobek, gak lama, kamu gak akan bisa lama untuk ngantong itu. Dikit-dikit sudah sobek sih, ya kan? Nah, kita lihat kenapa pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan membuat pakaian dari daun. Dari apa? Karena kulit adalah satu bahan yang tidak mudah rusak. Betul? Saya pada waktu dulu sekali, zaman masih lama, waktu itu Sofi juga kira-kira berumur berapa, 6 tahun atau 7 tahun malah belum lahir kayaknya. Saya lupa, saya pergi ke Australia. Di sana pertama kali saya itu ke Australia, lalu ke toko. Saya bilang, kok banyak sekali sih tas-tas dari kulit. Saya bilang, oh ini kulit kanguru sih. Kulit kanguru ini kuat banget sih. Oh bagus ya. Dengar saya kalau namanya binatang ya, itu bau gak sih? Hah? Ya. Saudara ada yang punya anjing di sini? Sesenang-senangnya anjing, saya juga tidak suka untuk mencium anjing. Karena anjing itu bau banget. Sekalipun kamu mandiin, sekalipun dikasih shampo, tetap bau. Jadi waktu saya di Australia itu, saya lihat tasnya bagus-bagus, tumpahnya bagus-bagus ya, bulunya bagus-bagus. Saya cium, bagus-bagus. Modelnya bagus-bagus. Dan Ibu Esther bilang, ini kuat sih, karena dibuat dari bulu. Ini bukan sintetis, bukan imitasi. Bulu benar-benar bulu daripada kanguru. Oh iya, saya mau beli ya. Akhirnya saya beli itu. Saya pakai sampai sudah jelek sekali. Bertahun-tahun saya pakai, gak rusak-rusak tuh, sobek pun tidak, jahitannya bagus, sampai bosan saya, masih tetap bagus, bulunya gak rontok. Biasanya kalau bulu kan banyak rontoknya, ini gak rontok, kok bisa bagus? Lalu saya lihat lagi, ada yang tidak ada bulunya. Saya tanya, ini kulit juga? Oh ya, ini kulit. Tapi sudah tidak ada bulunya. Itu pun kuat banget. Nah, jadi kenapa Tuhan itu membuat pakaiannya Adam dan Hawa dan kulit? Kita baca dalam Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakan kepada mereka. Segala kulit itu dipakai buat menutupi segala ketelanjangan daripada Adam dan Hawa. Saudara, Tuhan katakan hari ini engkau akan diberi sesuatu kantong dari kulit. Amin. Yang
meliputi seluruh ketelanjangan. Sesuatu yang membuat engkau malu, sesuatu yang membuat engkau diejek, dicela, dan kau merasakan engkau banyak dosanya, gak ada yang bisa mengampuni engkau, gak ada persoalan yang bisa ditolong oleh orang lain. Dan hari ini Tuhan akan memberikan suatu kantong yang baru. Bukan kantong dari kertas, bukan kantong dari daun, tapi Tuhan akan memberikan kantong dari kulit. Sebenarnya ini lambang yang Tuhan berikan, bahwa binatang yang mau dibikin tas itu, yang namanya kanguru, itu harus dipotong. Itu gak ada ngomong guru aku mau ngambil kulitmu gitu, gak bisa. Dan dia masih hidup, gak bisa. Dia harus dibunuh, dia harus keluar ke darah, harus dikuliti, betul? Nah, Yesus pun mengatakan seperti itu, aku sudah mati supaya kulitku bisa aku berikan buat membungkus hidup. Membungkus hidup. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar. Kita jangan next, tapi rada ke belakang. Dikatakan bahwa proses membuat kantong. Kamu lihat ini, proses membuat kantong, ya. Yang ada terus, ya, ini cara membuat kantong dari kulit. Ya. Jadi untuk membuat kantong dari kulit itu harus ada binatang yang dikorbankan. Untuk engkau mendapatkan kantong dari kulit, Yesus harus mati. Jelas, kulitnya diberikan buat menutup kehidupan kamu. Itu anugerah, tidak bisa pakai bayar. Jelas ya, kita nggak bisa bayar apa-apa. Siapa yang bisa bayar keselamatan? Siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Tuhan Yesus. Kalian bisa misalnya udah salah, minta maaf, tapi gak bisa menghapus dosa. Yang bisa menghapus dosa hanya mengorbankan darah. Siapa yang mengorbankan darah? Yesus Kristus Tuhan. Jadi yang pertama, untuk membuat kita bisa disembuhkan, itu bukan berarti kamu harus mati. Sudah ada yang mati. Amen. Amen. Sudah ada yang bayar. Amen. Sudah ada yang mau mengorbankan segala sesuatunya, Yesus Kristus Tuhan. Jadi kantong yang kulit yang akan diberikan kepada saudara pagi ini gratis. Amin. Tahu? Gratis. Nah, jadi artinya itu anugerah. Tapi ada yang dinamakan untuk membuat sesuatu dalam hidup kita harus mengalami pertumbuhan dan pemrosesan. Amen. Betul? Nah, yang pertama dikatakan harus ada binatang yang dikorbankan. Sesudah itu kulit itu harus dilepaskan dari dagingnya dan bulu-bulunya. Nah, ini kalau engkau sudah mendapat untuk seperti Yesus. Seperti Yesus, dia mengorbankan segala sesuatu, dia copot semua dagingnya. Dikatakan Yesus dagingnya dicabut sampai lepas, lepas, lepas dari kulitnya. Ini menandakan Tuhan melepaskan semua kedagingannya. Dan itu yang harus ada untuk pertumbuhan, untuk body stretching, untuk engkau menjadi
dilepaskan dari kulit, dilepaskan dari semua kedagingan. Sifat kedagingan itu agak sulit. Saudara tahu, salah satu indera dalam kehidupan kita, ini bukan indera bom-bom ya, salah satu indera adalah indera perasa, betul? Indera perasa itu apa? Bisa lidah, bisa kulit. Nah, jadi sebetulnya engkau itu, saudara dan saya, harus lepas daripada semua perasaan yang berpusat kepada self, kepada diri sendiri. Seperti Yesus sudah melepaskan diri dari segala galanya dan memberikan semua buat saudara dan saya. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dilepaskan dari semua indera perasaan. Lalu kalau sudah, jadi gak punya perasaan tuh, kalau gak punya perasaan nanti agak sulit tuh. Kalau orang gak punya perasaan, nanti bisa-bisa dia ngomong seperti, oh dia sih mukanya muka tembok, gak punya malu. Bukan masalah gak punya malu, tapi melepaskan diri dari segala sesuatu yang berpusat pada diri sendiri. Yang berpusat pada diri sendiri. Saudara, contoh, kalau setiap pagi, ya, setiap pagi kan pengurapan, ya, itu sudah saya lihat. Setiap kali saya bilang, Tuhan, biar kau urapi kami 10 lapis, tenang aja, yang amin 1-2, ya, mata, telinga, tenang aja, paling 2-3 ya. Begitu saya bilang, Tuhan, urapi tanganku supaya aku dapat berkat berkelimpahan hari ini. Amin. Coba perhatikan kalau pagi. Perhatikan juga kalau pagi. Tuhan sampai ketawa. Tuh, nah, yang dimauin mereka itu cuma berkat, 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 berkat. Perubahan mata. Gak bisa Tuhan, mataku jangan curapi. Aku masih pengen nonton film, aku masih pengen nonton yang porno, aku masih pengen nonton yang keras-keras, aku masih pengen gini, pengen nanti curapi. Kayak bunda ini gak pengen nonton, ini gak pengen nonton. Aku belum bisa, gak mau, amin. Telinga, aku masih pengen nonton, dengerin gosipnya orang Tuhan. Aku pengen denger berita. Kalau ada berita-berita yang macam-macam, senang sekali. Apalagi kalau berita yang orang itu tahu kan, kita kabar, masih senang saya dengar begitu. Orang itu tuh tahu kan, jahat. Orang itu senang. Jadi telinganya kamu dengerin. Tapi kalau sudah seperti itu, kaki tenang lagi, gak super keras gitu. Berarti kamu masih punya perasaan selfish, masih buat saya, buat saya, buat saya. Itu karena kamu masih anak kecil. Kemarin saya lagi mempersiapkan untuk THR, ya, buat mbak-mbak, buat karyawan-karyawan. Sekarang masuk. Habis uangnya uang kecil ya, jadi banyak jadinya kan, uang 2.000-an, uang 5.000-an gitu loh ya, yang 10.000-an, jadi kan banyak itu numpuk-numpuk. Mama kok sugi sih, kaya banget ya, kata si Kel. Terus dia ngomong apa, saudara tahu? Mama, lo tanya, kalau Mama ngasih begini, Mama masih punya banyak lagi gak? Kenapa dia ngomong begitu? Karena dia merasa kan, nanti kalau uangnya Oma habis, takut kalau mau biar Oma pakai apa? Anaknya ada gitu. Saudara, itu anak kecil. Itu anak kecil. Selalu mementingkan diri sendiri. Ayo. Kamu mau jadi orang dewasa?
awas kan? Awas ya. Kalau yang ngomong awas ya, saya sungguh mengharapkan kamu menjadi dewasa. Jangan seperti anak kecil terus gitu. Apa-apa saya, apa-apa saya. Itu selalu begitu. Karena dia pengen buat saya juga gitu. Nah, saudara, saya mau sampaikan sesuatu buat saudara. Perasaan untuk kepentingan diri sendiri, lepaskan semuanya. Amen. Belajar berkorban untuk orang lain. Amen. Belajar kita katakan, Tuhan, ini untukmu, ini untuk orang lain. Belajar kasih seorang ibu, seorang ibu yang benar. Saya mendapat membaca sebuah artikel sampai saya bilang itu loh ibu. Saat dia menyediakan makanan buat anak-anaknya, mama makan dulu, nanti yang buat mama ada. Sebetulnya gak ada. Dia beri buat anak-anaknya dan beri buat anak-anaknya. Buat diri sendiri, mungkin dia akan makan nasi sisa-sisa dari anaknya. Paling dikasih garam sedikit buat perasa supaya biar bisa masuk nasinya. Cukup karena kasih itu timbul dari hati kita. Itu bisa kalau saudara dan saya yang namanya dagingnya harus dibuat. Amen. Dilepaskan dari mulut kita. Amen. Saudara, proses untuk membuat kulit itu jadi sesuatu kantong atau tas ya, itu dicucinya sekali atau dua kali? Coba ditayangkan. Dicucinya? Gak bisa dicuci sekali, tetap bau. Harus dicuci dan dicuci dan dicuci. Kenapa saudara ini, saudara tahu gak? Anak-anak ini kan pakai pakaian jubah ya. Coba selama setahun gak dicuci, so kemungkinan saudara dari jauh. Betul. Keringatnya lumayan banyak. Kalau sudah menarik, rambutnya baunya luar biasa. Makanya kalau sudah senang pulang cuci rambut ya, harus dicuci berkali-kali. Kenapa saudara dan saya harus mandi minimal dua kali sehari? Kenapa? Kenapa saudara harus sikat gigi? Ya supaya tidak bau. Dan saudara, aku sudah sikat gigi besok. Aku sudah sikat gigi kapan? Kemarin. Setiap kali harus minta pengampunan dosa dari Tuhan supaya kita bersih. Kita gak bisa untuk minta ampun cuma sekali. Pengampunan dosa harus berkali-kali dan berkali-kali. Setiap kali saudara melakukan sesuatu hal yang dosa dan merasakan ini gak enak nih dalam hatiku, langsung kata Tuhan ampunan. Maka Tuhan akan memunculkan darahnya dan menghapus dosa saudara. Beres di hadapan Tuhan. Harus dicuci berkali-kali. Kenapa pada saat Daud dia berbuat dosa yang sangat menyakitkan hati Tuhan pada saat dia melakukan perzinahan dengan Bathsheba? Firman Tuhan sampai mengatakan gini, Daud, ini kata-kata saya, banget ya kamunya. Apa aku gak bisa mencarikan seorang lebih cantik, lebih hebat, badannya lebih bagus dari Abisan, dari Bathsheba? Masa istrinya orang kamu mbak? Kalau kata-kata saya seperti itu, buangkan tempat kamu menghina kamu menghina pencipta. Sampai Tuhan katakan begitu. Tapi saya
Daud melepaskan kedagingan. Dia bisa ngomong sama Nathan pada waktu dia ditegur oleh Nathan. Itu bukan tuh dia dengar audible dari Tuhan, tapi Daud dengar dari Nathan. Apakah Tuhan gak bisa sanggup untuk memberikan kepadamu sama seperti itu? Daud sebagai raja saat itu, kalau dia katakan prajurit ambil Nathan bunuh sekarang, bisa. Oh, dia punya kekuasaan. Tapi dia tahu ini firman Tuhan. Dia lepaskan dagingnya, diseset dagingnya, dan dia lihat dalam Mazmur 51 dia sampai katakan, jangan ambil rohmu daripadaku, seperti pujian yang dinyanyikan tadi, jangan ambil rohmu daripadaku. Karena dia tahu di luar Tuhan dia gak bisa berbuat apa-apa. Itulah yang membuat apapun yang saat ini menjadi kelemahan untuk menjadi kantong yang siap menerima pemimpin. Lepaskan, lepaskan semua kedagingan. Lalu dikatakan digodok, saudara, itu kulit supaya jadi bagus. Itu sesudah dipotong semuanya, sudah gak ada dagingnya, sampai bersih ya. Tidak langsung dibikin tas, dia digodok dulu. Digodok airnya dibuang karena bau, digodok lagi airnya dibuang karena bau, digodok lagi dibuang karena bau. Dikasih rinso, dikasih pemutih, dan dikasih semua barang-barang yang membuat dia tidak berbau. Tidak sampai di situ, sesudah cukup dirasakan ini cukup, apa yang dilakukan? Dia dijemur. Ini suatu yang saya mau sampaikan. Ini yang Tuhan mau dalam hidupku. Dan bisa, harus siap mau digodok. Nah, digodok itu diapain nantinya kita? Apa seperti cerita wayang? Ada satu cerita wayang yang namanya Gatot Kaca. Anaknya Bima itu digodok dulu sampai jadi otot kawat balung besi, jadi bisa terbang. Tapi itu bukan masalah, itu tuh dongeng. Apa maksudnya kalian digodok? Untuk dibersihkan. Digodok itu panas. Kalau itu namanya digodok itu dikasih api. Kadang-kadang Tuhan bawa kita masuk dalam sesuatu yang sangat panas, terik, persoalan demi persoalan menimpa kita sampai kita, aduh Tuhan, rasanya kau sudah sampai ke Tuhan. Yang satu belum selesai datang lagi, yang satu belum selesai datang lagi, lagi digodok. Kalau kau mengalami hal ini, belum sampai aku selesai, sesuatu hal yang tinggal selangkah lagi, jatuh. Itu digodok namanya. Kalau saat ini saudara merasakan Tuhan, aku ini lagi dalam proses penggodokan, tetap setia. Tuhan punya rencana. Amen. Tetap setia karena Tuhan punya rencana. Amen. Lalu yang terakhir dikatakan dijemur. Saat digodok itu diberi rinso, diberi aroma supaya baunya wangi. Tapi sesudah diambil harus dijemur sampai menguap semuanya, diberi aroma wangi-wangian sampai tidak berbau lagi, sampai tidak tahu ini bubuk apa. Itulah yang dinamakan harus diisi dengan pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan akan membuat kulitmu menjadi halus. Mau?
lakukan dengan hati. Pujian dan penyembahan itu akan membuat baumu menjadi harum. Amin. Sehingga beda. Pada saat saya memakai tas dari kulit kanguru, saya pergilah ke suatu taman kanguru namanya, di sana ada kayak kebun binatang khusus kanguru. Saudara tahu, begitu masuk saja, wow, saudara, siapa sih yang kota? Ya, karena itu kulit beda dengan kulit yang segar. Ini sudah diproses, itu belum. Kamu mau jadi kulit yang sudah diproses atau yang belum? Kalau belum, itu bikin bau sebelah kamu. Ya, bau kamu itu masih bau. Orang Kristen bau. Ya. Bau apa? Ya, macam-macam sifatnya. Nah, oleh karena itu, ya, kita akan kembali kepada firman Tuhan. Untuk mendapatkan tiga benih ini perlu yang dinamakan Matius 9 ayat 10. Ya, kita akan lihat Matius 9 ayat 10. Ayat 16 ya. Tidak seorang pun menambahkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencapik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Ini bicara tentang kain yang lama dan kain yang baru. Kain yang lama, baju ya, udah sering dipakai kan, di atas sobek ya. Lalu kan kita bilang begini, aku masih punya kok, masih punya bekasan potongan yang dulu. Tapi ini kan sudah lama, potongan kainnya yang sisa itu baru. Lalu saudara tempel sobek lagi. Kenapa? Karena yang baru belum susut. Ya. Makanya seringkali suatu saat saya dapat kain dari salah satu teman-teman, terus dijahit bagus. Sesudah dicuci, saya pakai proses. Pertanyaan dalam hidup saya, masa dalam seminggu saya bisa berangkatan saya naik? Mungkin kan? Atau kainnya yang susut? Ternyata saya timbang dan tetap sama. Jadi salahnya di mana? Kainnya menjadi susut. Saudara tahu? Jadi kain itu kalau yang baru itu bisa susut. Jadi kalau ada kain ya, kasih gambaran supaya kamu ini benar-benar bisa bayangkan. Ini kain yang lama ya. Mau tak tempel dengan kain yang baru. Ini baru ya. Ini lama ya. Kalau tak tempelkan begini, kalau tukang jahit mungkin tahu. Ini mengkeret. Begitu dicuci mengkeret. Seret. Yang sudah nempel itu jadi berat. Sobek lagi. Bisa bayangkan. Karena apa? Belum susut yang baru. Nah, ini menggambarkan kita itu harus disusutkan. Bukan berarti turun berat badan, tidak. Harus dibikin lebih rapi. Artinya hidupmu harus banyak berubah. Baru bisa menjadi berkat nempel orang lain. Kalau kamu sendiri belum susut, kamu nempel orang lain, banyak sekali orang lain yang sobek hatinya.
kamu ngomong gini, jodoh Kristen itu luar biasa. Luar biasa apa, hidup kamu masih kayak begitu. Bukan. Kalau kalian anak-anak ya, sekolah di tempat, mau sekolah di mana pun juga, lalu kalian itu ditanya, kamu di gereja lain apa? Menari. Kok kamu menari? Iya. Tapi di sana muntah ya, iya. Gak taat sama guru. Orang tanya, kamu menari, hidupmu masih begitu, nyobek namanya. Ngerti? Hidup harus berubah. Hidupmu harus jadi contoh. Kalau ditanya, kamu layanan apa? Menari. Coba lihat rapornya. Wow. Merah. Aduh. Nyobek untuk orang tua. Orang tua ngomong, meski usah pelayanan, nah kalau kayak begini, hidupmu negrasia terus, hidupmu gak benar. Sekolah kayak begini, wis gak pakai pelayanan-pelayanan lagi. Nyobek. Artinya nyobek orang tua. Nyobek guru-guru. Kalau kalian sebagai pengusaha gak bisa benar dalam usaha, saya mau sampaikan kepada saudara, kalau saudara itu memang namanya orang dagang kan banyak utang, ya toh gak ada orang dagang gak utang, mesti ngambil dulu. Nah, kalau sampai kamu itu belum bisa bayar, datangi orangnya. Kok saya belum bisa bayar ya kok? Daripada diam-diam aja ketemu, mereka sasaran, itu ada itu tuh ya, oh lagi saya nantinya, aku masih utang sama dia. Lebih nyobek namanya, jelas? Jelas? Para pengusaha? Jelas? Jelas? Coba katakan yang lebih keras, saya jelas? Jangan berbulan itu, jujur. Justru kamu jujur, ada jalan keluar. Amin. Saudara pernah dengar cerita tentang seorang yang utang sama raja mau dukung? Dia datang kan? Tuhan aku bisa menangis-nangis. Datang tapi, jangan kalau ditagih, tutup pintu. Ada pesan. Terus raja itu mengatakan bagaimana? Ya sudahlah, tak bebaskan. Jadi kalau kita datang, pasti ada pertolongan. Amin. Janganlah. Itu namanya disusukan supaya kamu bisa menambal orang lain. Amin. Harus disusukan. Sekarang tentang kantong yang diisi anggur. Dikatakan kantong yang diisi dengan anggur, dikatakan kalau kamu mau mendapatkan anggur yang baru, kantongnya harus baru. Kalau kamu mau mendapatkan kantong atau mendapatkan anggur baru, kantong lama, kantong itu sobek. Kenapa? Kenapa kantong itu bisa sobek? Sekalipun kantong itu dari kulit, di mana kulit itu benar-benar kuat. Kenapa bisa sobek? Saya akan beritahukan saudara. Di Israel, kalau orang mau buat anggur, itu anggur baru, baru diisi dengan kantong yang baru, diisi semuanya. Nah, anggur itu tambah lama tambah enak. Karena apa? Fermentasi. Anggur itu tambah lama tambah tahun tambah fermentasinya luar biasa. Nah, begitu juga anggur itu masuk dalam kantong sampai kadang-kadang itu ada keraknya, ngerti kerak? Ya, jadi kantong itu lama-lama fermentasi jadi kerak. Nah, anggurnya karena sudah lama diminum, keraknya diminum nggak?
yang dianggurkan. Lalu tukang anggurnya ngomong, Pak, harus dikasih kantong yang lain. Enggak, saya gak mau, kantongnya lama saja. Kenapa? Aku masih punya kantong bekas anggur yang lama. Anggurnya sudah habis. Jadi aku mau bawa kantong sendiri. Nah, diisilah. Dikasih tahu gak mau nurut sih, pengen karap sendiri. Ya sudah, diisilah dengan anggur yang baru. Kantongnya lama. Sudah ada fermentasinya, dimana kerak-keraknya sudah ada dalam di situ, dan kantongnya jadi tidak lepas lagi, rada keras. Lalu anggur itu fermentasi lagi kan, anggur yang baru fermentasi. Biasanya udah kayak gitu punya gas, ya kan? Dia keluarkan gas, fermentasi, suatu saat cukur, dor! Gak kuat. Kaget yang punya anggur. Duh, kok jadi bocor? Masa kantongku bisa bolong begini? Kan dari kulit tidak menjadi. Jelas? Karena kantongmu masih lama, sudah banyak keraknya. Ya, begitu kamu diisi dengan anggur yang baru, jebol, dan kau tidak akan menerima apa-apa. Jelas firman Tuhan hari ini. Saya ingin mengajar, bukan sekedar khotbah. Karena kalian adalah anak-anak saya. Saya sangat merindukan untuk kalian bisa mengerti, nangkap, dan menerima dengan utuh. Jadi kalau kantong lama, hancur deh. Habis. Kau tidak akan nikmati yang dinamakan anggur baru. Kita teruskan. Saudara, kita lihat akan semuanya itu, terus kita bicara tentang benih yang akan diisi. Ya. Jadi sudah jelas tentang kantong ya, sudah mengerti ya. Jadi kita harus tahu bahwa kantong itu harus baru. Amin. Harus bersih, harus lepas dari daging, harus siap dijemur, siap digodok, dan siap menerima. Amin. Ada tiga benih yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya hari ini. Saudara, kalau kita bicara tentang benih, benih itu selalu terjadi berlipat kali gandaan. Minimal pas sama, gak pernah kosong kalau benih. Kalau engkau itu menanam benih satu benih, jadi benih itu selalu berbicara tentang perlipatkan ganda. Begitu kamu tanam, lalu dipelihara, ya disiram, dikasih pupuk, dia akan bertumbuh kan? Ya. Minimal kalau kamu pelihara begitu, minimal dia berbuahnya satu. Jadi kamunya untung apa enggak? Untung. Imas ya. Mungkin dua berarti untung, mungkin tiga, mungkin berbuah banyak sekali. Jadi kamu mengalami berlipat kali ganda. Jelas? Itu benih. Nah, benih apa yang Tuhan berikan tiga macam ini? Yaitu benih tubuh, benih jiwa, dan benih di dalam. Jadi tiga macam ini nanti yang akan kamu terima. Benih yang Tuhan berikan untuk jasmani kamu, untuk jiwa kamu, dan untuk roh yang ada dalam diri kamu. Kalau benih yang hari ini kamu terima tidak dibuang, karena kau masukkan di dalam kantongmu yang baru, hidupmu yang sudah
oleh karena anugerah Tuhan. Kamu dapat, kamu tanam, kamu ambil dari kantong, kamu tanam, ya, artinya benar-benar dipelihara, dikasih pupuk dengan cara bagaimana dikasih pupuk, pujian penyembahan, banyak baca firman, banyak baca buku-buku Kristen, banyak bergaul dengan anak-anak Tuhan yang bisa membawa kita naik dan tidak menjadi turun. Jika itu lakukan, ini memang maka akan terjadi jasmani, jasmani akan terjadi perlimpahan darah. Jadi aku tambah gendut, bukan masalah gendut. Yang namanya jasmani itu berkat-berkat yang bisa kamu terima, kesehatan yang bisa kamu terima. Saudara, jadi semua kita harus lihat. Seperti kemarin, kita mendapatkan pemasukan tentang bagaimana hidup sehat. Hidup sehat yang paling baik adalah minum soda. Pinter, ya. Jadi kalau kita tahu hidup sehat itu harus banyak minum air, paling sedikit 2 liter. Ya jangan mengkonsumsi yang tidak baik. Emang itu tidak mudah. Tapi kalau kau lakukan hal itu, benih itu akan bertumbuh. Amin. Kesehatanmu menjadi baik. Usaha dengan benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberkati. Amin. Terjadi melibatkan keadaan. Amin. Misalnya contoh, kamu usahanya harus dengan cara memanggil konsumen-konsumen. Tuhan bersiulah engkau, kirimkan konsumen-konsumen begitu. Amin. Supaya Tuhan bersiul. Siapa konsumen-konsumen darah? Buat anak-anak katakan, Tuhan, biar benih ini bertumbuh. Tapi aku tidak mau belajar. Benar gak? Tuhan, aku mau belajar supaya aku mendapatkan sesuatu yang luar biasa daripada belajar. Supaya di sini jangan lupa Tuhan, aku suka lupa blank kadang-kadang. Buat tidak lupa, buat Tuhan tidak barang mustahil untuk olahraga menetapkan itu. Ini jasmani, ini perkara jasmani. Sudah, saya pernah bersaksi bagaimana saya menjadi orang yang pandai. Saya pernah khotbah tentang hal ini, tapi yang belum dengar siapa tahu. Saya mau kasih tahu. Saya waktu kecil, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu tidak pernah rapot saya tidak ada kembangnya. Selalu merah, selalu merah, selalu merah, banyak merah. Makanya saya kalau lihat anak-anak zaman sekarang, kok pinter-pinter ya, aku dulu kok bodoh banget gitu. Sampai Pak Musa itu kalau pulang dari Semarang, dia masih sekolah Semarang, saya masih sekolah di Jepara. Saya diajari matematika. Dulu kan namanya berhitung. Hari ini diajarin, nanti besok ulangan. Persis sama soalnya, tetap saya salah. Sampai Pak Musa, kamu ini kenapa ya? Diajari sampai 10 kali suruh buat soal yang sama, bisa. Ini kan soalnya sama yang kamu kerjakan kemarin. Iya, kenapa sih kamu bisa gak bisa sampai salah? Saya diam aja, gak tahu kenapa saya jadi bodoh. Sampai yang ngajarin itu bosan, tapi satu bosan kelihatan saya. Diapain ya anaknya? Lalu Tuhan itu bicara sama Rusa, sudah, ini anak spesial buat saya. Jadi saya itu orang spesial di hadapan Tuhan. Suruh baca Alkitab, baca.
nanti dia jadi bintang. Tapi jangan niru kalau kamu gak disuruh Tuhan ya. Jadi Pak Yusakum, udah kamu baca Alkitab aja. Satu hari, tiga pasal ya. Nanti kamu jadi bintang. Saya pikir orang saya diajari matematika sampai seperti itu gak bisa. Kalau saya bahasa Indonesia rada lumayan, yang gak bisa kan saya matematika. Kalau misalnya saya bahasa Indonesia ya bodoh, saya disuruh baca Alkitab, itu masih nyambung. Sama sih baca. Tapi kalau antara matematika dengan saya suruh baca Alkitab, gak nyambung. Tapi saya belajar taat. Sudahlah, saya mulai baca Alkitab. Itu mulai dari kelas 3 saya baca Alkitab. Apa terus langsung saja diminta? Enggak. Tapi sejak itu minimal naik kelas. Minimal naik kelas ya. Kelas 4, kelas 5, kelas 6, SMP 1. Terus semua masih ada merahnya saudara. Masih tetap ada merahnya SMA 1. Tapi enggak sampai enggak naik. Kelas 2, kelas 3 SMA. Saudara tahu ijazah saya SMA itu ada limanya, yaitu apa? Bahasa Jerman. Saya dapat 5. Ya. Aljabar itu kayak IPA gitu, saya dapat 5. Ya. Tapi lulus. Ya, lulus. Jadi masih dari kelas 3 sampai SMA kelas 3, saya belum menjadi orang yang pandai. Apakah Tuhan meninggalkan akan sesuatu yang dijanjikan? Tidak. Yang penting taat. Saya terus baca Alkitab, terus baca Alkitab. Begitu saya masuk mahasiswa, ini otak saya seperti dikotok semua. Dikotok, betul-betul dikotok. Saya itu begitu masuk mahasiswa menjadi orang yang super pandai. Sungguh, saya juga kadang-kadang kaget. Saya menyelesaikan sekolah itu hanya 3,5 tahun. Macetnya karena skripsi. Karena begitu saya mau ujian, itu pas zamannya G30. G30S ya, zaman tahun 65-66. Itu saya mengalami demo ke di sekolah. Lalu saya mau ujian akhir, dosen pembimbing saya mati. Jadi akibatnya saya mendapatkan dosen yang baru tidak mau dengan tema skripsi saya. Kamu harus bikin yang baru sesuai dengan apa yang saya mau. Nah, dari situ saya merasakan ya sudah, jadi rada terhambat. Akhirnya saya selesai. Saudara tahu, saking saya mendapatkan sekolah dan mendapatkan kesarjanaan dengan sangat mudah. Waktu ini sudah saya gak ikut. Saya gak punya foto wisuda sarjana. Secara sebetulnya itu kan yang sangat didambakan bagi seorang orang tua. Tapi saya bilang, mami saya gak mau ikut. Loh, itu suatu kebanggaan. Gak mau. Kenapa kamu gak mau? Toga pun tidak tak beli. Sampai saya dikasih tahu, kamu harus administrasi bayar toga. Saya bayar toga 300 ribu. Tidak saya ambil. Orang sampai begini anak aneh. Kenapa? Sombong. Saya merasakan terlalu amat mudah saya meraih sarjana untuk saya. Saya gak mau aja mengentengkan banget. Karena apa? Pintar. Nah, di situ waktu saya masuk notariat, Tuhan ajar, nak kamu tuh sombong banget. Jadi aku mau ajar kamu, tak proses kamu ya.
Tapi untung saya diproses tidak seperti Ibu Iin diproses. Saudara, Ibu Iin itu dari kelas 1 sampai mahasiswa, sampai kelas SMA. Itu kumlotus, luar biasa tindaknya, sombong. Begitu masuk mahasiswa, kepandaiannya diambil, jadi buruk. Kalau saya kebalikan, dari kelas 1 sampai SMA, saya bodoh. Begitu masuk mahasiswa, Tuhan yang kasih kepandaian. Nah, kita tahu kepandaian dari Tuhan. Yang penting, kita tahu. Saya meraih segala sesuatu dengan mudah. Dan saya diberkati Tuhan sampai saat ini. Hanya apa? Belajar taat sama Tuhan. Itu apa? Kuncinya. Belajar disuruh apa sama Tuhan? Lakukan. Maka kamu akan mendapatkan. Amin. Lakukan apa yang Tuhan suruh. Terima semua yang Tuhan janjikan. Amin. Kamu akan melihat, akan menerima dan menikmati segala-galanya. Amin. Nah, itu benih tubuh. Ya. Buat Tuhan tidak ada barang yang mustahil, kamu bodoh menjadi pintar. Amin. Karena saya sudah mengalami. Ya. Tidak akan mengalami kekurangan karena Tuhanlah yang akan terus mencukupkan kau lebih-lebih. Karena apa? Tuhan mencukupkan segala-galanya. Amen. Itu benih tubuh. Sekarang tentang benih jiwa. Jiwa itu perasaan, pikiran. Kalau engkau mengalami akan seperti itu, kamu akan bisa merasakan perkara-perkara yang luar biasa. Ya. Nah, kita akan lihat apa yang Tuhan ingin sampaikan. Ya. Dengan kamu mendapatkan benih itu, ya, tubuhmu menjadi sehat dan kuat. Kita lihat dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tidak tahu 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah ada diam di dalam kamu. Jadi secara tubuh kau akan pasti mengalami perlipat kali ganda. Karena apa? Roh Allah ada di dalam dirimu. Amen. Katakan sebenarnya, Roh Allah ada dalam dirimu. Roh Allah ada dalam dirimu. Roh Allah itu mencipta. Yes. Awal pertama kali dikatakan ini, saat dunia masih dalam keadaan yang kalam kabut, Roh Allah melayang-layang. Betul? Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu jadi. Roh itu ada di dalam diri. Jelas? Kau bersembahkan tubuh menjadi seorang yang taat di hadapan Tuhan, maka kau akan bisa melakukan segala perkara. Secara jasmani kau akan memiliki, kau akan memiliki segala sesuatu karena Roh Allah ada di dalam diri. Jelas? Jelas? Ini teori, tapi kau harus praktekkan sampai menjadi daging. Saya sudah praktekkan. Dengan ketaatan kepandaian datang. Dengan ketaatan semua saya peroleh. Saudara, kalau saya mau cerita banyak hal yang tidak mungkin. Saya sudah ceritakan, tapi sekarang saya menceritakan suara jasmani lagi. Suatu saat, saudara tahu kan kantor saya di Jalan Lasaret. Itu dulunya dipinjemin saudara.
Lalu Tuhan tiba-tiba pagi-pagi, nah, itu kantormu mau tak hadiahkan buat kamu. Wah, puji Tuhan. Saya nggak perlu caranya gimana Tuhan kan. Wah, puji Tuhan. Nah, terus otaknya kan jalannya. Betul nggak? Otak saya jalan. Wah, kayaknya begini. Nanti aku akan diberkati usaha saya sampai punya uang banyak bisa di kantor. Kan begitu? Teorinya begitu nggak? Saya kerja kok, saya tadi berkati Tuhan sampai beli kantor itu, puji Tuhan. Jadi saya mulai ada uang simpan dikit, ada uang ditabung, nggak nyampe-nyampe, saudara. Tiba-tiba ada orang datang, calok, caloknya kamu gini, bu, ini ada tanah murah banget, 1,5 meter. Enggak mau beli tanah. Pikiran di kantor, 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 ditawari tanah, tidak tanah, kantor. Gak mau saya. Murah bu. Gak mau, di mana? Di Gerombong. Ah, kalau di Gerombong gak ada. Sudah. 3 hari lagi datang lagi. Bu, ini murah. Saya nggak mau beli tanah, tapi saya nggak mau ngomong kalau saya mau beli rumah. Nggak mau beli tanah. Dan seminggu lagi datang lagi. Saya pikir ini memang dasar maklar pikir saya ya. Nggak punya, aduh, buka tembok. Nggak punya malu gitu loh. Wis ditolak berkali-kali datang terus. Gitu ya. Nah, terus akhirnya nggak pak, saya nggak mau beli. Sampai di rumah, saya tuh gini, ini orang kok aneh, nanya terus. Beli enggak, saya tuh gak mau beli. Tuhan, nak beli nak, pak, Tuhan, kan mau buat beli, rumahnya gak tanahnya mau, anak uangnya mau buat beli, ini kok beli, beli tak, beli nak. Saya bodoh, ngerti, modal saya cuma tahan. Saya bilang, Tuhan, kalau saya suruh beli orangnya dan bilang, jam 10 pagi wis ada di kantor. Bu, beli situ. Ya sudah, saya mau lihat dulu sertifikatnya. Karena saya orang notaris, jadi pertama kali saya lihat surat-surat semuanya. 5.000 kali sekian. Ya sudah, di mana ini? Di Gerombong. Udahlah, saya bilang gitu. Tawar-tawar ke bulu-bulu ini tuh murah banget. Ya udahlah, jadi orangnya sampai kaget, sampai melongok. Ini ibu 3 kali tak tanya, ini gak mau. Tiba-tiba keempatkan, kok bisa mau? Heran. Nawar sebentar, langsung dijadikan. Langsung mau dibayar. Sebelah, tapi bayarnya 3 bulan. Sebelah itu bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga boleh dulu. Orangnya datang kan, pak saya bayarnya 3 tahap ya pak, boleh. Tapi tak bikin jual beli dulu. Kamu pokoknya teken, nggak tak proses. Nanti proses setelah saya bayar lunas baru proses. Iya, nggak apa-apa. Saya beli kasih DP 1/3%. Sepertiga. 30, antara 30% selesai kan? Karena sudah jadi milik saya. Makanya minggu-minggu saya bilang sama suami saya, Pak, ini kan sudah beli tanah. Saya juga ngomong ke suami saya, ini ada tanah murah cuma 5.000 per meter, nanti dapat hitaran. Ya wis, apa-apa, wis percaya saja sama notaris. Saya pergi ke sana sama si Sophie. Sophie masih kecil waktu itu. Habis sana, Pak, tanahnya mana? Ini pak, ini jurang saudara. Saya bilang, Tuhan, ketaatan tuh hasilnya begini. Wah, namanya keringat dingin saya keluar semuanya. Si Sofi ngomong, mah bagus ya pak, ini buat packing enak. Kalau pakai saya, aduh.
suami saya diam, nyalakan saya juga tidak berani, ya. Karena dia lihat saya sudah stres, saya juga stres, Tuhan goblok saya, terus goblok beneran. Tapi saya pikir kalau sepertiga tak bayar, setelah kita tak nambahin, daripada saya rugi, mau tak batalin. Saya masuk kamar, saya bilang, Tuhan, kok begini, curah. Firman-Nya mengatakan, sekarang kamu tidak tahu, nanti kamu akan tahu. Singkat cerita tak beli. Tapi sakit, pembelian yang sakit. Ketaatan yang membuat sakit. Tapi ya sudah tak jalan. Namanya juga manusia. Saya kira kalian juga begitu kalau dapat sesuatu dan kenyataannya jelek. Ting, aduh goblok saya. Terus saya bilang, sekarang saya tidak tahu Tuhan, nanti aku tahu. Tak bangun iman saya. Dengan ketaatan saya bangun iman saya. Saya tidak mau lihat kenyataan sekarang. Saya mau lihat, nanti aku akan melihat. Sekarang lagi hancur-hancurnya sudah. Lalu saat ini kau sedang mengalami kehancuran, katakan Tuhan sekarang aku tidak tahu, nanti aku akan tahu. Amin. Katakan terus seperti itu. 5 bulan kemudian, 3 bulan kan sudah lunas, 2 bulan lagi. Jadi berarti sejak saya pertama kali deal 5 bulan. Tiba-tiba ada orang datang. Bu, ibu punya tanah di Bogor. Oh iya, wah cepat saya masak. Saking pikiran saya, siapa tahu dia mau pilih gitu ya. Betul, ibu mau jual. Iya, saya mau jual. Ibu mau jual berapa? Bapak mau beli buat apa dulu? Harus punya hikmat. Jangan iya, saya beli 5 ribu. Habis 5 ribu juga gak apa-apa lah. Uang muda balik goblok. Harus punya hikmat. Saya bilang, ini mau buat apa sih? Pak, Bapak mau beli itu. Begini bu, di belakang itu, itu tanahnya horizontal. Betul. Dan punya jalan keluar. Cek jalan keluarnya itu satu-satunya tanahnya ibu. Oh begitu ya Pak? Iya. Jadi ibu mau beli gak? Mau jual gak? Oh jual sih Pak. Harganya berapa bu? Nanti dulu saya runding sama suami saya. Begitu kita. Sampai rumah saya runding sama suami saya pertama. Siapa? Tuhan bilang 30 ribu. 6 ribu saya tak jual Tuhan. Ini 30 ribu. Mau tidak ya. Saya ngomong sama suami saya. Wah itu ternyata begini. Iya kan iya. Terus mau jual berapa? Kamu juga belum jual. Tapi Tuhan ngomong 30. Ya sudah ngomong sama Tuhan. Besoknya datang lagi. Pak, saya kan sudah di atas angin ya. Jual mobil jalan. Pak, sebetulnya saya tuh gak mau jual. Tapi saya sih pengen jual. Tapi kalau memang Bapak perlu, maulah gitu ya. Gak murah, cukup mahal. Tapi saya gak mau diutara. Dan saya minta lepas. Berapa itu? 30 ribu per meter. Ini cuma 5 ribu. Bisa kurang gak? Gak bisa, gak bisa kurang. Sedikit aja, gak bisa. Gak bisa minta guys. Jadi, sudah. Jadi akhirnya saya dapat uang buat beli kantor. Jadi pakai bayar gak saya beli kantor? Pakai bayar. Ya uangnya dapat dari Tuhan. Gak pakai modal. Modal terbalik. Dapat golong-golong banyak. Buat beli jalan pura saya. Jadi betul hadiah gak itu? Gak pakai capek-capek saya. Sudah. Jadi saya bilang ketaatan.
menghasilkan perkara yang luar biasa. Belajar tahan. Kamu mau tak, sekalipun itu gak enak, taatin aja. Wis jalani aja. Berat. 2 bulan, nah 5 bulan ngalamin deg-degan terus. Aduh, ini uang mau dibuat beli kantor jadinya seperti ini. Aduh. Nah kalau sudah begitu saya bilang, Tuhan sekarang saya gak tahu, nanti aku tahu. Engkau kuasa. Aku gak tahu, caranya pun aku tidak tahu. Tapi kalau saya tidak taat untuk membeli tanah itu, jadi tidak saya dapat kantor. Dapat uang dari mana? Saya mau sampaikan kepada saudara, buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuncinya adalah belajar taat sama Tuhan. Amin. Kalau engkau benih jiwa itu masuk dalam hidupmu, ya, maka engkau akan mengatakan dalam Mazmur 71 ayat 23, bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan Mazmur bagimu, juga jiwaku telah kau bebaskan, lidahku juga menyebut-nyebut keadilan sepanjang hari. Kalau benih itu masuk dalam jiwa, tidak pakai kebun binatang keluar daripada mulut. Jelas? Kalau benih yang kau terima pada pagi hari ini masuk dalam jiwamu, dan kantongmu adalah kantong yang bagus, apa yang terjadi? Bibir mulutmu tidak pernah mengucapkan kutuk. Bibir mulutmu tidak mengucapkan perkataan kebun binatang untuk anak-anakmu, dan tidak pernah mengucapkan negatif. Jangan sekali-kali, saudara, kalau besok siapa itu siap jatuh ke dirimu loh. Kalau ada apa, puji Tuhan, aku percaya sangat baik buat saya. Dengan perkataan mulutmu, benih itu akan turun atas hidupmu. Yang terakhir, mempunyai roh yang menyala dan mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan. Kalau benih itu masuk dalam roh, benih yang ketiga begitu masuk ke dalam rohmu, maka akan terjadi. Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayani Tuhan. Ada 3 perkara yang akan menjadi milikmu. Yang pertama, kerajinanmu tidak pernah kendor. Setiap 1 bulan 1 kali datang ke tempat ini, menimba sesuatu lagi, mendapatkan lagi. Itu namanya kerajinan tidak kendor. Roh yang menyala-nyala artinya cintanya tidak pernah luntur. Tambah hari tambah cinta, tambah hari tambah cinta sama Tuhan. Dan yang ketiga, tidak pernah menggerutu di dalam melayani Tuhan. Siap menerima semuanya? Yuk bangkit berdiri kita. Kita akan nyanyi sebuah lagu, apa ya? Tentang pembentukan hidup, tentang pembentukan jiwa dan roh. Coba kamu pikirkan, kita nyanyi apa karena Tuhan sudah kasih sesuatu ini. Siapkan hati, nyanyikan dengan segenap hati sampai kau menerima 3 benih ini.
kesedihan. Saya melihat buah kelapa. Buah kelapa itu dalamnya ada airnya. Dan itu buah yang diberikan kepada saudara. Untuk jiwa. Tuhan katakan, mulai hari ini, jiwamu tidak akan kehausan. Karena buah kelapa, air itu akan terus mengalir. Saat benih itu tertanam, akan menghasilkan air. Mengalirkan air. Setiap buah itu mengambil air mulai di dalamnya, mengalir terus dalam hidupmu.
ini sudah tertanam dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami terima dengan utuh. Kami terima dengan penuh mengucapkan syukur. Kami terima dengan iman. Kami meteraikan, dimeteraikan di dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kami salib dan kau gantikan kulit kami menjadi kulit yang berasal daripada, sehingga kantong kami menjadi baru, Tuhan. Terima kasih buat kantong yang baru. Terima kasih buat tiga benih yang kau berikan buat kami. Kami percaya, kami percaya buah kami tidak mengenal musim. Berkat yang kau berikan buat kami tidak mengenal musim. Jiwa kami tidak pernah merasa haus karena air kehidupan terus kami bisa petik. Kami buka kelapa itu, kesegaran kami minum. Kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa cabai sekalipun pedas, tapi nikmat buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada naikkan syukur saudara. Naikkan syukur kita dan kita pujian. Next, Amelia.